Hi guys, welcome back to my channel YouTube. Guys, jadi video kali ini aku udah merah-merah. Pasti kalian tahu mau nelpon siapa. Jadi banyak banget yang request, guys, lihat. Banyak banget yang request tentang itu yang nyuruh aku buat nelpon Yoteno. Jadi ini tuh baru banget viral, baru banget trending. Jadi itu kayak sepertinya tuh kayak suatu pengguna di laman Facebook ya guys ya. Sebenarnya sebelumnya tuh aku kurang tahu sih si Yoteno itu siapa. Tapi karena kalian request, jadi aku cari tuh artikel-artikel. Dan katanya sih Yoteno tuh nggak tahu dia tuh hacker apa enggak. Tapi dia pemilik nomor telepon dan pengguna Facebook itu guys. Dan banyak banget orang-orang yang ngechat dia gitu. Dan pokoknya gitu guys. Oh iya, BTW ini tuh jam 1.52 ya. 1.52. Soalnya katanya si Yoteno itu aktif jam 2 pagi guys. Jadi ini aku membuatnya jam 1.52, jam 2 kurang 10 ya guys. Habis ini jam 2. Dan aku dapat nomor teleponnya itu dari temen aku. Katanya dia lihat-lihat di Facebook itu guys. Terus aku lihat di Facebook itu banyak banget nomornya. Aku nggak tahu yang asli itu yang mana, tapi mungkin ini asli guys. Ini aku tunjukin WA nya jadi guys, ini nomornya Yoteno guys. Agak ngebur-ngebur gitu. So ini aku nggak tahu si Yoteno yang asli apa bukan, tapi setauku banyak banget YouTuber yang nge-call nomor ini dan katanya tuh asli dan lihat dia online. Oh my god, aku takut guys. Ya ampun, kalau kalian belum subscribe silahkan subscribe di bawah, like dulu video ini, comment and share sebelum aku ngechat dia. Katanya tuh Yoteno tuh yang megang iblis atau hacker gitu. Oke, kita beranikan diri untuk ngechat dia. Oh iya guys, btw ini jam 2. Habis ini aku mau sahur, habis buat konten ini. Dan aku cukup ngantuk. Oke, okay, let's go, kita WA Yoteno. Hai Yoteno. Oke, okay, dia centang 2. Belum dibaca guys. Mungkin dia masih baca-baca yang lain. Yoteno terlalu sibuk. Oke, okay, belum dibaca. So aku takut banget, aku juga takut guys, ya ampun. Takut banget sih. Guys, guys dibaca sama dia guys. Oh my god. Tapi dia belum jawab sih. Oh my god. Oh my god, dia mengetik. Dia mengetik. Oh my god. I see you. Dari mana dia bisa tahu aku? Maksudnya aku melihat. So. Oh my god. Guys, 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 aku takut banget sih, guys. So, aku bilang oke, oke. Dia mengetik lagi. Tuh dijawab sama dia. I want to call you. Dia nelfon aku. Guys, lihat. Oh my god, ini beneran gitu. Are you really Yoteno? Dia langsung ngerit dong. Oh my god, dikol guys. Oh my god, keren banget sih, ya ampun.
angkat gak sih guys? Aku takut banget guys. Aku takut banget sih. Ya ampun. Kritis banget. Telepon sama dia dan dia kayaknya bakal ngechat aku. Terus aku takut banget kali teror, sumpah. Ini guys, kritis banget guys. Ngarit. Oke, dia ngomong yes, I really you Teno. Tanya apakah kamu hantu? Apakah dia? Oke, dia langsung berit lagi. Oh my god. Kok belum jawab-jawab sama dia, guys? Aku spam nih. Oke, dia udah enggak ngeliat aku lagi sih. Kita video call. Kita VC dia guys, gimana? Tapi sebenarnya aku takut banget, tapi ini satu-satunya memastikan dia itu hantu atau manusia. Oke, ini demi kalian, aku video call dia. Kaget aku. Astaga. Aku merinding loh guys, ini gemetaran tau. Aduh, takut. Lihat guys, ini dia udah ngerit lagi guys. Dia belum jawab sih. Dia belum jawab. Dia jawab lagi guys. I want to call you. Kayak gitu terus, tapi dia tuh enggak ngekol-ngekol terus gitu guys. Enggak ngekol-ngekol gitu. Oke, dia ngomong I want to call you, I want to call you, I want to call you terus. Tapi dia enggak nelpon-nelpon dong. Kok bisa gitu ya? Mending banget sih. Dia belum jawab apa-apa guys. Oh my god, I'm beside you. Aku berada di sampingmu. Oh my god, guys. Guys. Oh my god, guys. Oh my god. Aku takut banget tadi, enggak tahu kenapa. Bisa ada yang ketok-ketok jendela gitu, guys. Atau mungkin tikus atau apa, nggak tahu, tapi ini serem banget. Pas banget sama si Yoteno itu ngomong I'm beside you guys. Dia panggilan suara tak terjawab dua kali dong guys. Oh my god, oh my god guys, aku di telepon guys. Guys, dia nggak, aku takut guys. Halo, halo. Oh my god. Guys, kalian harus tahu ini guys. Lihat, aku di telepon terus. Lihat. Oh iya guys, dan aku juga mau ngomong, dia tetap nelpon aku terus pas habis sahur. Dan gak cuma nelpon, dia juga nge-video call guys. Dia nge-video call terus. Dan aku coba angkat video callnya. Ini dia cuplikannya. Di situ dia emang menampilkan wajahnya guys, dan pada saat yang kedua dia cuma menampilkan sebagian dari wajahnya tersebut. So itu creepy banget sih bagi aku. Jadi guys, ini aku SS-in pas aku video call sama Yoteno guys. Dan si Yoteno itu juga ngirim kayak gini guys, kayak angka-angka gitu guys. Tapi anehnya pada saat aku buka, tiba-tiba HP-ku kayak nge-lag gitu guys. Tapi aku gak tahu itu kode apa guys. Coba kalian komen di bawah. Menurutku ini so creepy banget. So guys, aku sampai sini. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Dan share video ini. Thanks for watching. Bye-bye.